Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najib Hilmi, guru Timan 1 Gresik. Saya akan menjelaskan tentang sistem pengelolaan sampah yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik ini. Jadi, sampah yang ada di Timan 1 Gresik dari awal sampai akhir kami sebisa mungkin kami kelola dengan beberapa tahapan agar tetap memberi manfaat pada Timan 1 Gresik sendiri. Yang pertama, tahap pertama adalah memilah sampah. Pemilahan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sampah organik, anorganik, dan juga kertas. Pada tahap kedua, sampah-sampah yang sudah dipilah dari tempat sampahnya masing-masing kemudian diangkat, kemudian dibawa ke pengepul. Pada tahap ketiga, sampah-sampah yang punya nilai jual kemudian dibawa ke pengepul untuk ditimbang. Dan pada tahap terakhir, setelah ditimbang, kemudian ada nominal yang diberikan kepada Timan 1 Gresik. Ya, sampah-sampah tadi menjadi manfaat untuk Timan 1 Gresik. Nah, demikian tadi adalah sistem pengelolaan sampah di Timan 1 Gresik dari awal sampai akhir dan tetap memberi manfaat kepada masyarakat. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.